Perkenalkan, nama aku Francisca dari kelas 7B nomor absen 11. Hari ini, aku ingin memperlihatkan benda kesukaanku. Ini adalah figurin lumengku dan juga benda kesukaanku. Lumei merupakan salah satu karakter dari game yang aku sering mainkan. Seluruh bagian dari figurin ini terbuat dari bahan plastik dan terdiri dari bagian kepala, badan, dan alas yang bisa dilepas dan disambungkan kembali. Figurin Lumain ini mempunyai rambut pendek yang berwarna pirang dengan dua bunga di depannya yang berwarna putih dan biru. Figurin ini juga memakai gaun yang berwarna putih, emas, dan biru. Sedangkan sepatunya hanya berwarna putih dan emas. Di belakangnya, ia memakai kain yang berwarna putih dan biru dengan bola emas kecil di ujungnya dan alasnya hanya berwarna putih. Di bawah figurin ini mempunyai lubang. Fungsi dari lubang ini adalah untuk menyambungkan figurin dengan alas dan agar figurin bisa berdiri dan tidak jatuh. Adapun kekurangan dalam figurin ini, seperti dua bagian acak yang berwarna putih di rambutnya yang berwarna pirang. Itulah benda kesukaanku. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dadah!